Informasi pilihan berikutnya, saudara, gempa guncang Garut. Gempa bermagnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. Gempa yang terasa hingga Jabodetabek ini membuat masyarakat panik. Sabtu malam, warga di beberapa wilayah di Jawa Barat dibuat panik dengan guncangan gempa. Tampak para pasien dan sejumlah perawat di rumah sakit swasta Nur Hayati di Kecamatan Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat langsung keluar gedung rumah sakit. Bahkan pasien rumah sakit umum daerah Sumedang, Jawa Barat terpaksa dievakuasi keluar rumah sakit untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Sebuah tembok dapur rumah warga di Purwakarta ambruk akibat gempa. Pemilik rumah hanya bisa pasrah karena tidak bisa keluar rumah saat gempa terjadi karena sang anak tengah tertidur. Tuh goyang-goyangnya tarik banget. Ini mah dikir aja di dalam kamar, soalnya itu anak kan lagi tidur, nemenin anak mau keluar, takut bangun. Ini teh pas kejadian, pas ini roboh. Gempa yang berpusat di Garut, Jawa Barat ternyata juga terasa hingga Jakarta. Sejumlah penghuni hotel di kawasan Tamrin yang sedang beristirahat sempat panik dan berhamburan keluar hotel. Sekitar 52 rumah di 16 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat rusak akibat gempa magnitudo 6,2. Selain rumah, gempa juga merusak fasilitas umum seperti rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Garut. Ini dari 41 rumah yang rusak, sekarang sudah bergesernya 52. Kerusakannya seperti apa, Pak? Sebenarnya gini, kerusakan itu kita inventarisir. Saya minta langsung ke Pak Camat terkait dengan visualisasi atas kondisi di lapangan terkait dengan kualifikasi kerusakan yang ada. BMKG menyebut gempa bermagnitudo 6,2 di Garut terjadi akibat adanya tumbukan di dalam lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang berada di selatan Jawa Barat. Meski mencapai magnitudo 6,2, gempa ini tidak menimbulkan tsunami. Tim Liputan Kompas TV.